In Gracia Poli and Apriani Rahayu, Indonesia possess one of the leading women's doubles pairs in the world right now. Having only started their partnership in the middle of 2017, their rise to the top 10 of the BWF World Rankings has exceeded the expectations of many. Waktu kita, saya bisa juara sama Apri di 2017 di Thailand, pertama kali kita partner itu, saya udah melihat ada sedikit ada keyakinan di antara di partnership ini. Dan nggak lama setelah itu, kita langsung bisa juara di Prancis Open, di French Open. Nah, di situ mulai, ternyata kita bisa melakukan hal yang lebih cepat daripada yang ditargetkan kan. Karena waktu itu pelatih juga bilang mungkin tahun ini, tahun 2018 baru bisa juara Super Series dan segala macam. Tapi kita bisa melakukan lebih awal di tahun 2017. Mulai tahun 2017 di bulan Mei. Dan itu memang dari pelatih kita yang partnerin kita berdua. Waktu itu memang kita lagi double setelah saya pisah sama Nitya di bulan Desember dan Januari saya mulai cari-cari partner kemudian pelatih mulai kayak rombak kita masing-masing kasih partner terus coba lagi di beberapa turnamen. Akhirnya di bulan Mei itu kita dicoba. Pertama kali partneran itu kita di Sudirman. Sudirman Cup. Ibaratnya ada hasil, maksudnya meskipun kalah tapi kan ada, oh iya ini bisa nih, boleh dicoba. Nah, dan itu. Terus feelingnya sih dari awal memang saya juga mengikuti Kak Grace dari dulu, maksudnya kan seorang Kak Grace, oh iya Kak Grace bagus dari dulu. Bersama partnernya Kak Titin juga kan bareng, jadinya oh iya nih, boleh. Saya usaha sendiri. Pertama saya dipartnerin sama Apri. Memang saya bertanya pada pelatih, apa tujuannya? Dan apa yang kalian lihat? Kok bisa? Gitu. Karena dia baru masuk di tahun kemarin, di 2017, baru masuk national team. Karena sewaktu kita change partner, otomatis segala sesuatu itu mulai lagi dari nol, ranking dan segala apapun itu. Saya juga kaget ya awal saya partneran dengan Kak Grace sendiri. Saya juga, aduh Kak Grace, seorang Kak Grace saya cuma awalnya lihat di TV. Bener, saya cuma lihatnya di TV dan bisa jadi, oh partneran sama Kak Grace. Adik-adik saya mereka sudah ada partner tetap yang cukup baik. Dan saya pikir kayaknya nggak mungkin untuk dipisah. Ada Rosita Della, Anggi Ketut, ada Tiara Rizky waktu itu. Saya nggak mau ganggu mereka. Saya bilang, udah nggak apa-apa, saya dikasih yang lebih juniornya lagi. Alhamdulillah saya bisa, apa ya, Kak Grace juga bisa nerima saya dengan segala kekurangan saya. Dan Kak Grace bisa jadi, apa ya, leader ya. Ibaratnya leader di dalam lapangan ataupun luar lapangan. Ya kita dipasangkan dan ya memang puji Tuhan hasilnya langsung bisa jadi juara dan disitulah start awal kenapa kita bisa terus sampai saat ini.